Bener aja video. Oh, kontak. Kontak. Kontak.
Yang pertama cloud housing, buat transmission case, extension housing, yang ini hard slip, gigi mundur, pasar, sindrom mesh, ini pincuran dalam, mainkin gigi 1, mainkin gigi 2, mainkin gigi 3, mainkin gigi 4, drive gear, gendong, bearing cup, input sub. Idle gear, poros idle, output sub, counter gear nomor 1, counter gear mundur, counter gear gigi 2, gear gigi 3, counter gear gigi 4. Yang ini poros counter. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endriana. Nama saya dari 2TK 4. Jadi saya akan menjelaskan tentang nama komponen transmisi. Ini ada seluncur dalam, main gear nomor 1, main gear nomor 2, main gear nomor 3, dan main gear nomor 4. Di sini ada sering disebut gear dog, bearing, dan input sub. Ini ada idle gear, dan ini poros idle, synchromesh, hard slip mundur, extension housing, transmission S, hard hub, ini ada output sub, sini ada counter gear 1, counter gear mundur, counter gear 3, counter gear 4, dan poros counter gear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya Ali dari 11 TK 4. Saya akan menjelaskan bagian luar transmission. Yang pertama, ini kami ya. Extension housing. Yang pertama extension housing, yang kedua transmission case, yang ketiga cloud housing. Bagian dalamnya, yang pertama seluncur, yang kedua isian cloud hub, yang ketiga hard slip, yang keempat gigi mundur, yang kelima input sub, yang keenam output sub, yang ketujuh gigi 1, 2, gigi 3, yang ke-8 synchromesh, yang ke-9 idle gear, yang ke-9 counter gear, yang ke-10 corona. Yang ke-13
16 Moros Kuntergir 17 Kuntergir gigi 1 Kuntergir gigi 2 Kuntergir gigi 3